Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mughala La hawla wa la quwwata illa billah Amma ba'da Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Kita semua ditakdirkan berjumpa kembali dengan Ramadan Bulan yang penuh berkah Bulan yang waktu-waktunya mustajabah bulan yang di dalamnya banyak tercatat jejak dan peristiwa indah dalam sejarah. Ramadan harus punya jejak. Ramadan harus punya cerita. Allah mengisyaratkan hal itu dalam Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Kata-kata kalimat kama kutiba alladzina min qablikum sebagaimana sudah disyariatkan diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu Para ulama memahami, di situ ada narasi cerita, ada narasi kabar yang menjadi dasar kenapa kita harus berpuasa dan menjadi dasar tidak ada alasan kita untuk tidak berpuasa. Karena umat-umat sebelum kita juga diwajibkan berpuasa. Oleh karena itu, kita harus memaknai Ramadan secara dinamis dan produktif. Pemaknaan Ramadan secara dinamis dan produktif adalah bahwa kita harus mencanangkan setiap Ramadan itu ada ada jejak, ada cerita, tentu cerita yang indah, cerita prestatif yang layak dikenang dan menjadi kebanggaan serta bermakna bagi perjalanan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Para mahasiswa dapat memahami dinamika dan produktivitas Ramadan itu dengan mencanangkan Ramadan ini menyelesaikan seluruh tugas-tugas perkuliahan, menyelesaikan skripsi, menyelesaikan membaca buku, menulis buku, dan kegiatan-kegiatan lain yang bermakna dan bernilai monumental. Sebagai orang tua kita juga bisa mencanangkan ada hal-hal positif, ada jejak-jejak terbaik untuk kepentingan kita dan anak cucu sesudah kita. Sebagaimana disyarat, disyaratkan oleh Nabi Ibrahim dalam doanya, dalam Al-Quran, A'udzubillahimmanasyaitanirajim, Rabbi habli hukman wal waj'alli lisana fil -akhirin. Kalimat waj'ani lisana sidnil fi akhirin yang maknanya kurang lebih, Ya Allah jadikan aku begitu doa Nabi Ibrahim, diceritakan dengan lisan indah oleh generasi sudahku. Artinya bahwa kita ingin tabarukan kepada Nabi Ibrahim, sebagaimana hari Nabi Ibrahim diceritakan, diikuti oleh kita dalam ritual haji misalnya dalam umroh dan jejak-jejak Nabi Ibrahim yang hari ini begitu luar biasa, maka kita pun sesuai porsi, posisi, dan kondisi profesi kita kita membuat layak membuat jejak peristiwa legasi, peninggalan yang layak kita banggakan dan menjadi kemanfaatan dan nanti diceritakan indah oleh anak cucu kita semuanya. Masyarakat muslimin rahimakumullah jejak dan amal apa yang layak kita pertimbangkan untuk kita lakukan pada Ramadan tahun ini. Ada satu konsep dalam Islam namanya wakaf. Wakaf adalah salah satu instrumen, salah satu konsep dalam Islam yang menempatkan harta yang kita miliki menjadi milik umum, milik Allah, yang kemanfaatannya untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW menisyaratkan dalam hadisnya yang sangat populer, tabnu Adam ada dalam narasi lain dalam hadis lain idhamatul insa", insan in amalu salasit wa yad'u ketika wafat anak adam ketika wafat seorang anak manusia terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal yang pertama adalah sedekah jariyah kedua ilmu yang bermanfaat ketiga anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya sedekah jariyah dalam hadis ini dipahami para ulama sebagai wakaf karena wakaf memiliki nilai keabadian, dilindungi secara teologis dan dijaga secara yuridis. Islam, fikih Islam, ketentuan Islam menghar mengharamkan tidak membolehkan wakaf dijual, diwariskan, dihibahkan. Dalam aturan kita juga ada penjagaan secara yuridis terkait dengan perlindungan aset-aset wakaf. Saat ini wakaf tidak harus menunggu kaya. Banyak eh, bentuk dan jenis-jenis wakaf yang bisa dilakukan oleh siapapun. Tadi dengan wakaf uang orang bisa berwakaf dengan nilai 10 ribu dan seterusnya. Orang yang punya apapun, punya pohon, punya buku, bahkan kita bisa mewakafkan diri kita untuk kepentingan banyak orang. Sahabat Jabir pernah mengutip, mengatakan sesuatu yang disebut dengan asar sahabat. Kata beliau, Lam yakun ahadu min ashabin di atau illa wakafa. Tidak ada satu sahabat pun, kata beliau, yang memiliki kecukupan harta, kecuali dia berwakaf. Kenapa para sahabat memiliki lifestyle, tradisi kebiasaan berwakaf? Para sahabat ingin meraih kebaikan sejati, sebagaimana dijanjikan Allah dalam Al-Quran, dan atahibun. tidak akan meraih kebaikan sejati, kecuali dia menginfakkan sesuatu yang dia cintai. Mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti jejak dan tradisi para sahabat untuk mewakafkan harta yang kita miliki, meskipun sedikit untuk kemanfaatan di dunia dan keabadian kehidupan kita di akhirat. Amin, ya Rabbal 'Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.